Ya, aku adalah ikan paus. Aku adalah penghuni terbesar di lautan. Tidak ada bintang di laut. Ini yang badannya lebih besar di badanku. Oke, thanks-nya. I'm the strength. Largest. Marines, animals. Okay. There is no other animal is in this pond. Ocean. Which each layer than me. Okay, itu. Ini dosanya, ini bahasa Inggrisnya, okay? Dalam sehari aku bisa menghabiskan 500 kilo 500 kilogram ikan. Tidak hanya itu, aku juga makan ubur-ubur dan ikan hiu. Itu semua adalah makanan kesukaanku. Oke. In Delhi, I can eat 500 good kilograms good of fish. Not only that, I like eating jellyfish and shark too. Yeah. That's all my favorite food. Good. Bernafas dengan menunjukkan paru-paru ekorku yang panjang ini. Menggunakan seekor sebagai senjata untuk melumpuhkan mangsa-mangsaku. I bet good which my lunch lungs my long style this long tail is very useful for me. I use it as snow cone. No, a weapon. Defeat my perch. My prey. Di lautan luas ini terdapat berbagai macam jenis ikan paus. Bentuk ukurannya berbeda-beda. Ada yang kecil dan ada yang besar. Okay. In this which common ocean, there are many species of life there, shape and size or various. There is a small and one and large one. Tidurin. Aku akan tampil. Ikan paus biru adalah ikan paus paling besar. Ukurannya ikan paus jantan dewasa ukurannya bisa mencapai 90,5 meter dan beratnya bisa mencapai 250 ton. But blue, while it's the largest with
Well. Well. Ever. Ever. An old man. About. About. Man. White. Color. Cold. Cold. Blue. Bulls. Bulls. Can reach. Anuk. 90.5. Bisa mati tidur. Jam 2 bangun mandi. Jam berapa? 250, oke. Tons weight. In weight. In weight. Kamu bisa membayangkan ukuran tubuh ikan paus yang besar itu, coba kamu lihat. Panjangnya sama dengan tinggi bangunan tersebut. You can imagine. You imagine. Imagine how large it is. Okay. You just look at a fifteen floors building. Yes. That. The blue wheels drive equals that building. Hey. Berat badan ikan paus biru sama dengan berat 40-50 ekor gajah. Sungguh berat sekali, bukan? The blue whales, which swallows 40-50. Good. Elephant. Yeah. Whales. Very, very right. Heavy right. Heavy right. Good. Aku sangat teratur menyelam. Aku dapat menyelam hingga kedalaman 1,200 meter. Permukaan mudah, aku bisa tahan dalam tekanan air yang ada di kedalaman laut. I'm very good in diving. Okay. I can dive. Okay. Into 1,200 meters in deep beach. Besides, I can reach surface easily. I can do it with my body. My body. This is. Hello. Hydroponic person model underwater. Yeah, good. aku mempunyai bom perba dan pendengaran yang tajam. Aku dapat mengetahui arah dalam air dengan cara mengikuti suara yang aku keluarkan. I have sharp sense of touch and hearing. I know and this is underwater movement. Okay. Sonar sound it send out. Yeah, good.
mengandung anaknya selama 16 bulan setelah lahir. Anak ikan paus selalu bersama induknya selama 6 bulan. Induk ikan paus selalu menyusui anaknya. A family's famous welcome cow has 16 months period of pregnant after being grown a coffee leaf. Wallace base is mom's seed. Keeps losing hair clothing. Bisanya untuk menentukan pemimpin dalam kelompok ikan paus. Pasti selalu ada pertarungan di antara paus jantan dengan paus jantan lainnya. Currently of living how is the leader of a wild confident fighting Burton Mellon between me has to be one done. Sudah hukum alam yang memang dalam Oke. Siapa namanya? Yuk.